Ini bukan Pixie Map Ik Bab. Assalamualaikum wabarakatuh. Annyeong. Balik lagi di channel aku, Sylvia WP. Setelah sekian lamanya aku gak bikin video, hari ini baru mood lagi bikin rekam sama edit video. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa like dulu video ini, subscribe ke channel aku, dan follow Instagram aku @sylvia_wp. Thank you. Ya please jangan salfok sama gigi aku yang lagi jaga jarak ini ya. Kemarin habis cabut gigi karena masih ada gigi anak di depan, jadi sekarang giginya lagi jaga jarak dan lagi dibenerin. Semoga cepat rapi. Dan jangan salpok juga sama cara ngomong aku yang kadang ngejeding-jedingin bibir karena aku lagi sariawan di sini. Yang rasanya kalau kena kawat atau kena gigi, sakitnya tuh di sini. Enggak ding, di sini sakit banget, sakit. Oke, enggak usah banyak cincong. Jadi sekarang kita langsung saja. Tujuan utama pembuatan video hari ini adalah untuk mereview produk barunya Pixie. Tada! Pixie Make It Glow Technofix Matte Cushion. Jadi ini bukan Pixie Make It Glow yang lama, yang glowing finish itu ya. Ini Pixie baru yang ditujukan untuk kilang minyak tentunya. Ya, kulit kayak aku yang super berminyak. Pixie yang dulu kan itu hasilnya itu glowing ya, glow banget. Nah, kalau ini hasilnya matte. Ini aku belinya di Pixie Indonesia di Shopee. Belum ada di counter-counter gitu. Ini dijualnya tuh masih di official store online-nya Pixie. Gitu kali ya, kalau nggak salah. Aku pas baca di Instagramnya Pixie. Ini tuh harganya Rp157.000. Kemarin aku beli, nggak tahu ya harga normal atau harga biasanya berapa, tapi kemarin tuh harganya Rp157.000 gitu. Nah, Pixie Make It Glow Technofix ini susah banget ya. Ada 3 shade ya. Di sini ada 101 light beige, 102 medium beige, neutral, sama 201 neutral beige. Dan aku tuh sedih, teman-teman. Aku tuh sedih, astagfirullahalazim. Aku tuh niatnya mau order yang neutral beige 201, dan yang nyampe ke rumah ternyata itu light beige 101 ini. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita coba aja, semoga nggak keputihan di muka aku gitu. Oke, Technofix. Technofix kata siapa orang Sunda nggak bisa bilang F? Pit. Itulah kira-kira. Jadi kalau bilang fix, aku suka jadi fix gitu. Mohon maaf ya. Nah, Pixie Make It Glow Technofix ini punya SPF 50 NPA +++. Boom. Keren banget sih. SPF-nya 50, gila. Enggak ada segel plastiknya gitu loh. Pas datang udah kayak gini aja lah, bisa langsung dibuka. Enggak ada segel-segelan. Tahu, pokoknya dari sananya gitu ya. Ini dia penampakannya. Beda sama yang lama ya. Kalau yang lama tuh warnanya lebih gelap kalau nggak salah. Karena aku yang lama nggak beli, soalnya aku emang kilang minyak. Nggak mungkin aku bisa pakai Pixie yang itu gitu kayaknya. Ini lebih muda lagi warnanya ketimbang Pixie yang lama, yang glowing finish itu. Ini tuh dalamnya 15 gram. Bagian belakangnya kayak gini, biasa aja. Terus kita nyaman di genggaman sih, nggak terlalu gede, nggak kecil juga, dia mah sedang-sedang aja. Karena hidup mah yang sedang-sedang aja lah gitu. Oke. Di cerminnya, kok kotor sih? Cerminnya langsung kayak gini aja ya, nggak ada plastiknya dulu. Ini puffnya, tulisan Pixie, biasa, normal. Ini produknya. Guys, herannya, ini tuh yang paling terang kan ya, light beige. Tapi dia nggak putih, coba. Ah, Pixie ini ramah banget untuk orang Indonesia menurut aku. Kemarin tuh pas datang aku udah kaget, ya kok salah warna. Jadi, bukan salah Pixie-nya juga sih, bukan salah kirim. Tapi ini aku yang salah order. Mohon maaf.
Oke, kita coba aja ya yang warna ini di tangan aku. Ini tangan aku. Setuh. Masa yang warna light beige-nya ini masih apa sih namanya tuh? Masih masuk warnanya, coba. Sebelum aku coba, aku mau bacain klaim-klaimnya dulu ya, teman-teman. Jadi Technofix Matte Cushion ini katanya cushion dengan formula X-Fine teknologi yang membuatnya melekat dengan sempurna pada kulit dan tahan hingga 12 jam. Tuh, nanti akan kita buktikan, katanya melekat sempurna. Coverage-nya itu dapat mengatur ketebalan sesuai hasil yang diinginkan sehingga mampu menutup ketidaksempurnaan pada kulit secara optimal. Oh, gitu. Dengan hasil akhir luxurious matte, yaitu matte finish yang ringan tanpa kesan kering di kulit. Yes. Menciptakan riasan yang tampak halus, fit pada kulit serta tanpa kilat berlebih, dilengkapi dengan X-Fine teknologi yang membuat formula menempel secara merata pada kulit dan tahan lama hingga 12 jam, memberi daya tutup yang tinggi untuk menutup kekurangan di kulit dengan baik. Wow. Ini klaimnya bagus banget sih. Moisturizing Bonicle Extract, Olive Oil, Jojoba Oil, Yuzu Extract. Kandungannya ini bagus banget ya, guys. Melembabkan dan membuat kulit tampak sehat berseri. Smooth Polish Powder, membuat formula menyatu di kulit dan tata rias tahan lama. SPF 50 plus NPA plus sebagai perlindungan optimal terhadap sinar UVA dan UVB. Wah, ini bagus. SPF-nya udah 50 dan kita akan terlindungi dari sinar UVA dan UVB. Keren gak sih? Oke lah, gak usah banyak cincong, please, berisik banget saya. Mending sekarang kita langsung saja cobain produknya, kita eksekusi dan kita buktikan klaim-klaimnya. Oke, mari kita coba. Emang sih gak punya bekas jerawat, tapi di sini ada kayak noda, bukan noda sih, ada kemerahan gitulah dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pas, nice. Coverage-nya, guys, lihat. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ini apa? Hidung aku kan merah-merah ya tadi. Kita tutupi ya, guys. Duh, pori-porinya gede pula. Dia nggak dempul sama sekali. Flawless banget hasilnya tuh. Nutup banget, ini jangan salpok ya, itu bekas cacar, jadi susah banget emang ditutupnya. Ini cuma satu kali pakai ya, guys. Sebelah deh. Teman-teman harus lihat gimana dia nge-cover kekurangan-kekurangan di muka aku. Ini before ya, kalian lihat tuh. Kayak nggak mulus gitu kan, ada ting-ting-ting, titik-titik gitu. Ini after. Oke, udah semuanya nih. Lihat. Dan barusan aku tuh lihat di cermin yang bener-bener asli gitu, nyata di cermin ini matte-nya ini beneran matte banget. Kayak udah pakai bedak gitu loh. Di kamera kan kayak ada efek-efek dari cahaya mungkin ya, dari lighting. Ini aku nggak pakein bedak sama sekali ya, guys. Kita akan templok-templokin di tisu ini. Ada nggak? Masa nggak ada dia? Coba kalian lihat, teman-teman lihat. Tapi nggak tahu kalau misalnya aku udah berminyak ya. Karena muka aku ini kan kilang minyak gitu ya. Nanti kalau udah berminyak nggak tahu seberapa transfer dia. Nanti kita tes aja, oke? Oke, sekarang aku mau selesaiin dulu makeupnya. Oke, aku udah selesaiin makeupnya. Dan ini teman-teman harus tahu ya, aku nggak ngeset dia pakai bedak tabur atau bedak padat sama sekali. Jadi ini dia mandiri ya. Dan lihat hasilnya, teman-teman harus lihat hasilnya. Oke. Karena kebetulan aku emang nggak punya bekas jerawat. Jadi kayak satu kali pakai aja udah kayak menutup banget. Yang merah-merah, karena memang ada merah-merah dikit-dikit banget.
dan itu udah ketutup banget, udah flawless banget. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini emang keren sih menutup dengan sempurna. Jadi coverage-nya itu coverage yang tinggi tapi nggak dempul gitu menurut aku ya. Melembabkan dan membuat kulit tampak sehat berseri. Lihat sendiri ya teman-teman, kayak gimana kulit aku kelihatannya. Suka aku sih, memberikan matte finish yang ringan tanpa kesan kering di kulit. Iya guys, jadi meskipun ini tuh finishnya matte sama sekali enggak itu, tapi ini enggak bikin kulit kita kayak kering, enggak sama sekali tuh. Jadi ini malah bikin kulit kita itu terlihat sehat dan ternutrisi gitu guys, bener enggak sih? Ini aku udah nyiapin, tada, masker tempel di hidung. Tuk 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 tuk. Guys, coba lihat ya. Ini dia, penampakan. Jangan salah ya, ini tuh bekas bibir, bukan bekas foundation. Kalau foundation kan di atas ini nih. Gak ada ya. Lagi deh, biar lebih percaya. Gak ada. Gak ada. Lidung. Oke, hidung. Dikit guys. Tuh, ada. Jadi barusan karena aku barusan tekan banget dan emang aku kilang minyak banget, jadi wajar lah ya kalau ada sedikit banget. Ini sedikit banget, nggak nyampe kayak yang kotor banget di sini, nggak. Oke, jadi sekarang aku mau aktivitas dulu, nanti aku kembali lagi setelah 12 atau 10 jaman ya. Jadi sekarang udah jam 6:30 malam, udah sekitar 9-10 jaman lah ya, 9:30 jam. Cushionnya masih awet banget tuh, masih on point banget. Tapi emang udah agak mengkilap karena kan aku udah berminyak banget dan udah berkeringat pula. Sekarang kita tes pakai tisu setelah kulit aku berminyak banget. Jidat. Oke, teman-teman bisa lihat tuh ada, tapi tetap dikit banget transfernya ke tisu meskipun ini udah berminyak. Kayak udah berkeringat gerah banget, tapi yang nempel ke tisu cuman dikit. Dan dari semua produk yang mengklaim menahan minyak, kayaknya produk ini yang paling ampuh menahan minyak di muka aku. Wow, tepuk tangan. Keren banget sih Pixi Technofix Matte Cushion ini. Keren. Lihat sendiri. Meskipun udah berminyak, tapi dia enggak gampang nempel gitu, enggak gampang transfer. Jadi emang si klaimnya itu benar, dia melekat ke kulit. Keren banget. Yeay. Wajib punya sih kalian yang kulitnya berminyak kayak aku. Oke, udah cukup ya hari ini. Sudah menggerahkan sekali. Dan kurasa teman-teman yang punya kilang minyak itu wajib punya sih si Pixi Matte Cushion ini. Yaudah ya, segitu aja review kali ini. Thank you for watching. Semoga teracuni, dan ku yakin sih yang punya kulit berminyak teracuni dan wajib coba banget. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, comment. Semoga teman-teman suka. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.